Nabi Muhammad SAW, teman-teman, adalah sosok yang luar biasa. Mukjizat yang paling besar pada zaman beliau dan sekarang terbukti secara ilmiah adalah pembelahan bulan. Bulan terbelah. Jadi bulan yang sering kita lihat malam hari, teman-teman, pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW dengan jari beliau. Itu Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar. Al-Qamar artinya bulan. Surah nomor 54 dalam Al-Quran. Ayat 1 sampai ayat 3. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh telah dekat kiamat dan benar-benar bulan telah terbelah. Wa in yaraw ayatan yughridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kalau saja mereka, orang-orang musyrik Mekah, melihat mukjizat pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mereka berpaling dan berkata, ini sihir yang terus-menerus dipertunjukkan. Di ayat 3-nya, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amri mustaqir. Lalu mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Jadi kisahnya begini. Nabi Muhammad SAW pernah, teman-teman sekalian, lagi tawaf di Ka'bah di zaman fase Mekah dulu. Belum hijrah ke Madinah. Belum ada kekuatan umat Islam waktu itu. Maka yang terjadi adalah, waktu itu lagi pertengahan bulan. Bulan lagi purnama, terang sekali. Ini biasanya terjadi di tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Itu kita sunnahnya puasa, dikenal dengan puasa Iyamul Bid. Maka orang-orang Quraisy sepakat ingin mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin mendapatkan mukjizat ya, tapi ingin mempermalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu orang berdiri lalu berkata, "Hai Muhammad, apa kau mau kami beriman?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Lalu mereka bilang, "Apa kau lihat bulan itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." "Belah bulan itu buat kami." Tentu ini, teman-teman, tidak masuk di akal. Pohon disuruh tebang, gunung mungkin diretakin, mungkin. Bulan dijamai sama tangan, gak bisa. Bagaimana caranya dibelah? Tujuan mereka bukan minta mujizat supaya itu kalaupun terjadi mereka beriman. Tidak. Ini mirip dengan perilaku pengikutnya Nabi Saleh pada saat mereka minta dikeluarkan dari gunung unta. Tapi Nabi Saleh bilang, kalau saya minta sama Allah, apa yang kalian minta itu betul-betul dari gunung batu ini keluar unta betina, plus lagi unta itu harus bisa berikan susu seluruh negeri pada saat itu. Apakah kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja. Maka beliau pun berdoa, lalu betul-betul gunung terbelah, keluar unta. Dan unta itu seperti yang mereka minta. Tapi Allah mengatakan, mereka bunuh unta itu, lalu mereka berhak untuk mendapatkan siksa Tuhan mereka, karena mereka bermaksiat. Maka sama dengan itu, Nabi Muhammad SAW menghadap ke mereka, lalu balik menantang, sambil mengatakan, apakah kalau Allah mengizinkan aku membelah bulan buat kalian ini, kalian akan beriman? Kata mereka, tentu saja. Kau belah bulan, kami beriman. Maka kata para sahabat, diantaranya riwayat Sahih, riwayat Bukhari, Abdullah bin Mas'ud berkata, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bagian sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sebelah bulan potongannya di Bukit Abi Kubais, sebelah lagi di Gunung As-Suwaida. Jadi Ka'bah itu dihimpit dua gunung besar. Jadi bulan terbelah dua. Riwayat lain mengatakan, Nabi SAW menggaris bulan dengan jari beliau, maka terbelahlah bulan menjadi dua. Jadi bukan cuma sekedar retak, kemudian kelihatan dari jauh, bisa orang lihat sebagian-sebagian, enggak. Terbelah dua, lalu berpisah. Satu di gunung sini, satu di gunung sini. Apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Tadi Allah ceritakan dalam surah Al-Qamar, ayat 2-nya, pada saat orang-orang musyrik Mekah melihat mukjizat itu, mereka berpaling lalu mereka mengatakan sihir terus menerus. Artinya mereka bilang, dalam riwayat Sahih mereka mengatakan, sungguh sihirnya Muhammad tambah hebat, bisa belah bulan. Untuk membuktikan kalau ini sihir, kita tanyakan kepada orang-orang Quraisy yang masih ada di luar Mekah yang akan datang dari perniagaan. Setiap datang kita tanya, kalau memang mereka lihat juga bulan di sana terbelah, berarti betul mukjizat. Tapi kalau mereka tidak lihat, berarti Muhammad sihir mata kita nih. Subhanallah, beberapa hari kemudian datang kafilah dagang Quraisy, lalu orang-orang Quraisy semua bergerumun bertanya, apakah kalian lihat terjadi sesuatu pada bulan berapa hari yang lalu? Semuanya mengatakan, iya, kami melihat bulan terbelah. Semuanya, apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak juga. Mereka mengatakan, sungguh sihir Muhammad menguasai dunia. Tetap sihir. Padahal sudah jelas. Dan subhanallah, saya pernah punya di laptop saya, cuma sekarang sudah terhapus fotonya.
Mungkin teman-teman bisa ketik di Google, tinggal foto bulan terbelah. Jadi saya punya fotonya, dan ada secara ilmiah diambil dari satelit, itu ternyata di tengah-tengah bulan ditemukan oleh para ilmuwan ada garis, itu seperti retakan. Benda pernah retak terbagi dua, lalu tersatukan lagi. Dan itu secara ilmiah mereka mengatakan, ini menandakan bulan pernah terbelah dua, tapi entah kapan, kata orang-orang non-muslim, para peneliti. Yang jelas ini pernah terjadi, dan bukan mustahil bulan bisa terbelah lagi yang kedua kalinya. Kita umat Islam turun surah nomor 54 Al-Qamar. Hadis Bukhari menjelaskan, ternyata itu dibelah oleh jari Nabi SAW. Ini mukjizat luar biasa. Yang kedua, jadi pernah satu hari dalam hadis Bukhari juga, Nabi SAW lagi khutbah Jumat. Kita tahu kalau khutbah Jumat, teman-teman laki-laki tahu, lagi hening, orang lagi dengar. Ada juga sebagian yang tidur. Tapi yang jelas, pada saat lagi khutbah biasanya orang hening. Maka ada satu sahabat datang dari luar masjid teriak-teriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Orang semua balik ke arah orang ini. Khutbah Jumat teriak-teriak, ngapain ini? Ternyata orang ini punya hajat penting ini. Ada sesuatu yang dia inginkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu? Dia bilang, Ya Rasulullah, terputus jalan-jalan kami. Retak semua jalan-jalan. Karena panasnya ini, kemarau. Mati hewan-hewan kami. Juga rusak semua tanaman kami. Enggak ada air. Mumpung anda di mimbar, Ya Rasulullah, makna kalimatnya, mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Anas ibn Malik, perawi hadis ini, yang merupakan pembantu Nabi SAW mengatakan, maka saya pun melihat ke arah langit, tidak ada awan sedikit pun. Kalau tidak ada awan, tidak turun hujan. Turun hujan karena ada awan menggumpal, karena turun dari awan itu kan. Langit seperti kaca. Tapi Nabi SAW tiba-tiba menunjuk ke langit sambil mengatakan dua kali, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Artinya Allah turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, demi Allah, belum selesai khutbah Nabi SAW, kecuali Madinah dikerumuni dengan awan yang tebal, gelap, lalu turun hujan yang lebat. Kami tidak lihat matahari selama sepekan. Hujan terus. Jumat depan, Nabi lagi khutbah, hujan ini. Orang yang sama datang, teriak-teriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, jalan-jalan kami rusak. Hewan-hewan kami bisa mati. Banjir. Hujan gak berhenti seminggu. Mintalah kepada Allah agar berhentikan hujan ini. Ini satu Madinah menyaksikan ini. Ini bukan satu dua orang yang lihat, satu Madinah. Maka kata Anas bin Malik, Nabi pun berdoa. Terjemahannya kurang lebih, Ya Allah, janganlah jadikan hujan ini masalah buat kami dan jadikan berkah buat kami. Ya Allah, selamatkanlah jalan-jalan manusia, tempat-tempat hewan, kemudian juga lembah-lembah dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Lalu kata Anas bin Malik, lalu kami menyaksikan Nabi SAW menunjuk ke awan, semua yang ditunjuk oleh jari beliau jadi bubar awannya, sampai akhirnya Madinah jadi cerah kembali. Jadi di sini menunjukkan mukjizat bukan hanya sekedar doa Nabi SAW, tapi Nabi diberikan oleh Allah kuasa untuk menunjuk langit, dan itu orang saksikan pada saat itu. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini. Ada yang menghasankan riwayat ini, bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, radhiyallahu anhu, pernah satu kali kami pulang dari satu perjalanan dengan Nabi SAW, lalu kami melewati suku Najjar. Suku Najjar ini kebetulan tinggal pas di pintu gerbangnya Madinah. Lalu kemudian ada unta jantan yang sedang mengamuk. Jadi unta ini, teman-teman, kalau ngamuk dia bisa menggigit, dia bisa menendang, dan sulit sekali dilunakkan. Maka Jabir berkata, Ya Rasulullah, hati-hatilah, di depan anda ada unta yang mengamuk. Maka Nabi SAW dekati unta itu dengan unta beliau, sambil beliau mengatakan, kesinilah. Yang unik, orang semua saksikan pada saat itu, unta yang lagi teriak-teriak, ngamuk, mau gigit orang, nyerang orang, tiba-tiba lihat ke arah Nabi, diam, lalu menurunkan kepalanya ke tanah. Jadi sebagai bentuk kerendahan terhadap Nabi, dia jalan sampai di dekatnya Nabi. Jadi bukan cuma sekedar jalan biasa, sebagai bentuk ketundukan, dia turunkan kepalanya lalu diseret sampai depan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, malah tali kekangannya dikasih, lalu kemudian diikatlah oleh Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, sabda yang mulia. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi kecuali mengetahui aku adalah utusan Allah. Semua tahu, kecuali pembangkang dari golongan jin dan manusia. Jadi air, batu, hewan, tumbuhan, semua tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.